Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada tuan pengerusi, bagi tuan imam, imam satu dan barisan imam-imam yang ada, ustaz jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin dan seterusnya barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu muka di dalam majlis ilmu. Saya pun tak sangka dapat agak ngulang dalam tempoh beberapa bulan sampai sini balik. Ikutkan, kalau ikut jadual patutnya lagi 2 tahun pun sampai sini. Kan? Tapi kiawal okey lah kan. Alhamdulillah, dulu belakang tu tak berapa siap, bagi tengok nampak dah hampir siap lah. Okay, alhamdulillah. Cantik ni kan. Jadi tajuk kita malam ni diberikan oleh pihak penganjur, di manakan ku cari ganti. Lain macam tajuk kan. Orang perempuan dah perasan dia. Tapi bila di mana ku cari ganti ni, siapakah subject matter dia? Kan? Jadi malam ini ada dua. Ada dua skop yang saya nak bawa. Di manakan ku cari ganti itu merujuk kepada yang pertama, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada tolak banding dan gantinya Nabi kita itu. Kan, yang mana rugilah kita kalau kita memilih untuk berkasih kasih sayang tu dengan selain daripada Nabi. Dan kalau kita sayang pun orang lain sebab kita nak ikut cara Nabi, itu kaedah, barulah kita untung. Sambil menyolam, minum air. Kan? Yang ini menyolam, yo, air tak minum, tahan. Sudah mati, tahan. Kan? Yang nak pergi minum lah, tak nak menyolam. Mana nak datang air, eh? Contohlah kan? Macam itulah kira. Sebab baginda Rasulullah SAW sayangkan kita. Malahan pernah sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, aku rindu umat akhir zaman. Kenapa pula? Kami depan mata kau ni. Yalah, dah depan mata nak rindu apa? Tapi Nabi tak jawab macam itulah. Tapi Nabi kata, macam mana aku tak rindukan mereka dengan tahap mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap sekalipun mereka tidak berpeluang memandang wajah aku. Kita ni kan, semayang kita ikut sunnah Nabi, mana yang kita buat lah kan, dengan tahap kita percaya je setiap ustaz yang datang tu cerita pasal Nabi tu. Tengok tak pernah ni tau. Tak ada pun dalam hati kita, tah yo tah tidak ustaz ni tu. Bongak, yo kau Nabi macam tu, yo kau Nabi baik buana. Tak ada pun, kita yakin. Kita yakin mana lah, dan kasih sayang kita. Kan? Terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan, lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab, dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Makhluk yang mengerikan itu menjawab, Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Dalam satu hadis, diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi. Ada seorang lelaki tak pernah baca selawat kepada Nabi. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda tidak menolehnya. Kan? Dia memandang, dia nampak Nabi. Nabi baik tak hati, Nabi pandang tempat lain. Dia pun heran. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Maka jawab Rasulullah, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Maka jawab Rasulullah pada ketika itu, sesungguhnya aku tidak kenal akan engkau.
Macam mana pula kau tak kenal akan aku, macam mana pula kau tak kenal akan aku? Dengan tahap para ulama menyatakan bahawa engkau mengenali umatmu lebih daripada kau mengenali ibu bapamu sendiri. Macam mana pula kau tak kenal? Ulama-ulama semua sebut kau kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau. Maka kau menjawab, mereka benar. Cuma aku tidak kenal akan engkau kerana engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Nah, bila sebut macam tu, terkejutlah dia. Bila dia terjaga, menangislah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 100 kali sehari kepada Nabi. Bila dia mewajibkan diri dia tu, selang beberapa kali, selang beberapa hari, beberapa minggu, tiba-tiba dia mimpi balik semula. Kali ini bertemu dengan Nabi. Nabi cakap apa? Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Makna dengan selawat. Tu cerita tadi tu, kita kata sayang Nabi, kita kata kita suka benarlah ikut nak ikut. Tapi masalahnya, dengan tahap kita kadang-kadang sunnah Nabi pun borek nak buat. Ya baru lagi ya. Ni tengah mood Syawal lagi ni. Mana 100 pejabat lah, tak habis-habis menterarah ni. Makan tak habis-habis. Hari ni ada ni. Tahun lapeh paling teruk, tahun lapeh. Tahun lapeh dah habis sebulan dah dulu tu. Tak cukup sebulan Syawal ni ke sana. La ilaha illallah. Masa bila lah penceramah tu nak puasa? Macam tu lah ayat kan. Tak dapat nak puasa, pemakan makan, pemakan makan itulah tu. Kadang-kadang jadi macam itulah keadaan, alasan lah alasan. Makan. Kan? Tapi sedangkan kita ni puasa sunat. Puasa sunat tu makna sunnah Nabi buat. Benda tu tak wajib dah, tapi sunnah Nabi, tanda kita sayang Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Kita jangan lupa bulan puasa itu, target kita la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa. Apa kayu ukur? Kayu ukur apa yang kita buat bulan puasa tu sampai raya masih buat lagi. Cuma tarawih tak buat lagi lah. Maksud semayang sunat dia buat, dia pun buat lagi semayang sunat. Tak kira lah sunat apa pun. Dia mengaji itu bulan puasa. Ni apa ngaji ada lagi. Kan? Semayang wajib tak tinggal. Bulan puasa punya baik Zuhur asar pun jago. Sampailah Syawalnya masih lagi jago. Rajin sedekah bulan puasa, sampai ni pun rajin lagi sedekah. Nampak? Rajin bagi orang makan, masih lagi rajin bagi orang makan. Nampak? Macam tu keadaan Bolamah lambut dia bulan puasa sebab tak terdaya nak marah orang. Bulan puasa dah makan mula dia nak membaham orang. Pahal. Sabar dia. Tu. Jadi, puasa. Tak ada pena buat puasa wajib. Dia dah habis masa. Sekarang ni puasa sunat. Boleh tak? Pun tak boleh. Puasa enam. Boleh tak? Puasa enam. Ada yang terlangsung. Tak sampai boleh dah. Tahun depan nampak Kok ada? Kan? Tak dapat buat puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Kan? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab Nabi sebut faman ahya, barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Faman ahya bi sunnati. Bukan Nabi barang siapa yang menghidupkan semua sunnahku, tak. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Cuba pegang satu benda yang paling senang kita boleh buat. Kalau mentadarah, mentadarahlah. Makan buah tamar. Makan buah tamar. Kan? Buah kurma, tak kisahlah buah kurma apa pun, yang penting buah tamar. Kita tu makan buah tamar ni sunnah Nabi. Kita memakanlah buah tamar. Nabi amal makan 3 biji, 7 biji. Kita bukan amalan. Malah ada satu hadis, Nabi kata, barang siapa yang mengambilkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Kan? Tak habis-habis uti canai. Habis yang mula lah roti tolur, roti tolur. Roti topuk kan. Roti topuk lah macam-macam. Kan elok masih duti tu. Di celah tiak ni pegang topu.
Kita pun sodap betul. Tak ada banding itu. Memanglah. Kan? Saya tak cakap sini itu tempat lain. Kan? Ha, jadi mana kata huti takbir. Sunnah Nabi tak diamalkan itu. Huti tak pernah tinggal. Apa kata kita lazim men pula? Poso Isnin Khamis tak dapat baik kedua-dua. Eh. Baik satu saja pilih. Hari Khamis banyak bona kojo baik ambil Isnin. Isnin senang poso. Hari Khamis kojo banyak daripada siang sampai malam. Ha, sebab malam tu payah nak concentrate kepada baca Yasin. Jangan ingat ikan bukan tau. Saya sebut Yasin. Dah mula terangkit kau ni dengan perempuan. Terangkan. Yeah? Jadi makna itu dia. Kita menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian waktu yang lelaki tadi tiba-tiba dia apa yang dia mewajibkan diri dia 100 kali sehari itu kan, bila dia jumpa Nabi, Nabi sebut sekarang aku telah kenal akan engkau dan aku syafaati engkau, iaitu kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mengajak Ka'ab bin Ashraf beserta sahabatnya masuk Islam, mereka berkata, kami ini sebagai putera-putera Allah, tentu kami lebih menyintai Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi-Nya, katakanlah, jika kamu mengasihi Allah, ikutlah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tanda menyintai Allah adalah mengikuti perintah-perintah-Nya, mendahulukan taat kepada-Nya, mencari redha-Nya. Adapun cinta Allah kepada hamba-Nya mukmin bererti memuji mereka, memberi pahala kepada mereka, mengampuni mereka serta memberi nikmat kepada mereka dengan rahmat, penjagaan dan taufiknya, bagi kekuatan kepada kita. Barang siapa mengaku empat hal tanpa bukti empat hal, pengakuannya adalah dusta. Barang siapa yang mengaku empat hal tanpa bukti empat hal, maka pengakuannya adalah dusta. Dia mengaku ampek tanpa ada bukti ompek. Ompek, tanpa bukti ompek, maka dia adalah dusta. Apakah dia? Siapa yang mengaku cinta Nabi SAW, namun tidak menyukai ulama' dan fukara, maka pengakuannya tidak benar. Satu. Lalu barang siapa mengaku takut akan pengakuannya tidak benar, barang siapa mengaku takut akan neraka, tetapi tidak meninggalkan maksiat, tanda dia dusta. Dia kata dia takut neraka tapi maksiat selamba. Dan tak buat maksiat, dia fikir maksiat tu zina je. Urut refleksologi tak masuk dia. Tu tak apa dah, dia rabo-rabo belakang je. Tak sama je. Kan. Suruh bini kita urut. Dengan ngado cari Thailand tu buat apa? Kan. Tak boleh tahan ustaz, pakaian dia seksi, suruh bini kita pakai sebiji macam Thailand tu. Apa susah kan? Balik kan macam tu pakai dah tak pergi ke masjid dah daripada tu kan. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah padahal dia mengeluh ketika ditimpa bala, maka pengakuannya adalah bohong. Barang siapa mengaku cinta syurga namun tidak taat, jelas dia bohong. Tak eh? Dia mengaku, dia kata dia cinta syurga, dia nak masuk syurga, tapi dia tak taat, bohong. Dia mengaku cinta Nabi tapi tak suka pada ulama-ulama dan fukara, bohong. Dia tahu dia takut neraka, dia kata dia takut neraka tapi tak tinggalkan maksiat, bohong. Dan kemudian dia kata dia mengaku cinta kepada Allah tetapi mengeluh bila ditimpa bala, maka jelas pengakuannya juga adalah bohong. Sebab kita tahu tu, sebab bila ada bala menimpa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia accident, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia belum matilah. Orang kita ni tak boleh pula sebut inna lillahi tu, kira mati je. Kan? Tapi janganlah marah dia. Kan? Kita ni inna lillahi ni maksudnya daripada Allah. Terdatang kepada Allah, kita kembali macam tu ya. Jadi maknanya kalau dalam kes accident pun, kena faham. Maknanya dia accident tu pun dengan izin Allah. Allah yang bagi sakit tu kat dia, jatuh tu kat dia. Mudah-mudahan Allah jugalah yang menyembuhkan dia. Faham? Faham. Ha, macam tu lah tagu. Inna lillahi wa inna raji'un. Dia belum mati lah. Bangang tu simpan sikit. Kata dekat tu kan. Ha, jangan macam tu, tu kasar mana tu. Bangang jangan tunjuk kat orang tu. Dah. Kan, yalah kita pun mula-mula lu tak tahu ya, kan.
Sebenarnya Rabi'ah pernah bersyair, engkau derhaka tetapi mengaku cinta padanya. Inilah keanehan zamanku. Jika benar engkau cinta, tentulah mentaatinya selalu. Pencinta akan taat pada kekasihnya. Tanda mahabbah adalah mengikuti, dicintai dan tidak akan menentangnya. Dikatakan bahawa apabila unta sedang mabuk cinta, unta pun mabuk cinta. Unta. Atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai camel. Kan? Kalau unta mabuk cinta, dia tak mau makan sampai 40 hari punya taruk oleh unta ni. Dia dah syok kek betina, unta betina kan. So, feeling ni tak mau dia makan. 40 hari tak makan sebab dia ada kan dekat bonggol tu, tu dalam tu kan ada bekalan makanan naik dalam tu. Tu dia relax ya. Kan? Kalau dibebankan dengan barang yang berlipat kali ganda, dia tetap dia akan bau. Ketika hati dia asyik mengingat kekasihnya, maka dia tidak suka makan dan tidak merasa berat dia muati barang berlipat ganda. Itu demi cintanya. Jika demi cinta seekor unta mahu meninggalkan syahwatnya dan sanggup menanggung beban berat, adakah engkau telah meninggalkan syahwat diharamkan demi kerana Allah? Itu soalannya. Unta ni dia tak kira tau. Dia pikul dia, jalan dia macam mana pun. Kan? Ya. Sudahkah engkau meninggalkan makanan dan minuman kerana Allah? Apakah engkau telah sanggup mengikul kebaikan itu? Makan pengakuanmu adalah kosong belaka. Tidak berguna di dunia maupun di akhirat, di sisi makhluk ataupun di sisi khalik. Kan? Sanggup tak kita? Kan? Kalau Nabi boleh hikik perut Nabi tu, letak batu keliling tu sebab nak tahan perut tu supaya tak ni kan. Kenapa kita? Ha, kan? Habis pagi raya cuba tengok makan semacamnya. Lomang sajap sebatang-sebatang buluh balun ni. Sebuluh-sebuluh di balun. Kan? Dah makan togak. Makan togak. Lepas tu mulalah. Saya buat pertama kalinya tahun ni. Kena diarrhea raya kompek. Berpunca daripada anak kono dulu. Lepas tu saya kono pula. Aduh. Terlantar. Ui, lain macam lah. Tak pernah kono. Tu diarrhea tu cakap orang putih. Cakap kita cirit-birit. Terberak-berak dan bila air lah. Macam tu lah kira kan. Payah buana. Ada yang menung diarrhea tu apa tu kan. Kono cirit-birit. Teruk. Terlantar kan. Ambil channel kan. Dah nak kono. Menung. Macam tu masa tu Allah Allah tu lah salah. Dah sakit ingat lagi Allah kan. Itulah dia orang kita macam tu lah kan? Termasuklah yang bercakap ni kan, cakap orang ni dah sama lah sendiri kan. Diceritakan dari Ali karamallahu wajhah, dia berkata, barang siapa merindukan syurga tentu akan cepat dan suka berbuat kebajikan. Mana kita ikut Nabi lah. Nabi baik kebajikan. Nabi kalau tolong orang tu lagi cepat daripada angin yang dikirim. Nabi tolong. Memang Nabi tolong. Kita pun sayang Nabi. Kita pun ikut lah macam tu. Barang siapa takut kepada neraka, tentu dia akan tahan nafsunya dari segala keinginan. Dan barang siapa yakin akan mati, maka tidak akan begitu selera kepada kelazatan. Kalau dia yakin mati, dia tak akan terpedaya dengan kelazatan. Dunia ni sementara. Kalau kita baca surah Taha ayat berapa orang tak ingat lah. Dalam surah Taha dan juga satu hadis Nabi pun ada sebut, menggambarkan dunia tu, dunia ni sebagai bunga. Dunia, janganlah kamu terpedaya dengan bunga. Bunga dunia ni, bunga ni kenapa digambarkan dunia sebagai bunga? Sebab apa bunga? Bunga ni apa sifat eh? Cantik, wangi kan? Orang. Jadi kalau orang tu tak sabar, kalau orang tu tak sabar, dia akan potik bunga tu. Bunga baru berputik, dipotik bunga tu, maka dia akan merancatkan pembangunan pokok tu. Akhirnya bila bunga tu dah tak ada, tinggal batangnya. Batang daun tadi pun mati. Akhirnya pokok tu tak ada nilai, buangnya, menyomaknya. Macam tu juga dengan hidup kita. Tapi kalau kita sabar tadi, bila bunga dah berputik, sabar, mungkin daripada tu dia akan bertambah, berkembang, 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 silap-silap berbuah pula. Bila dah berbuah pula, kita dapatlah menuai hasil sebab dek kita sabar. Barang siapa yang meletakkan dunia sebagai matlamat hidupnya, nescaya dia akan tertipu. Letaklah dunia sebagai matlamat, confirm kena tipu. And then kalau dendam
dapat lah duit 100 ribu tu, dan dah boleh relax. Ayat orang kita. Dapat lagi tak relax. Macam-macam nak diboli, macam-macam naknya. Dan dapat kahwin dengan Nilofa dan tak minta apa dah. Contoh. Nilofa saja pilih kan. Dan dapat kahwin dengan dia dan tak ada bodoh nak minta dah. Cukuplah. Puas hati dan. Dia tak tahu bila kahwin Nilofa tu bukan senyap dia macam-macam cakap eh. Ha, baru tahu. Aduh, tak dapat dah. Kan? Sama ya. Nilofa ke, Nilopah ke, sama ya. Kan? Aku kalau dapat kahwin dengan Fatah Amin, aku rasa aku tak payah buat kerja, aku ngadap dia. Yo, berak lah eh. Dah kahwin tak mahu dia macam tu dah. Banyak li bodoh nak buat dia. Kan? Dunia semua eh. Dunia. Macam kita tengok jawatan. Itu semua tu bunga-bunga eh. Bunga memang nampak indah. Bondor tu nampak indah. Kita dulu cakap, Eden kalau dapat kojo, kojo pembantu takbir yo. Dan dapat kojo pembantu takbir ni, ya Allah, dia nak baik kenui. Cukuplah, syukurlah. Ada kawan-kawan cakap, masa sebelum dapat kojo tu, kawan-kawan cakap, kau tak nak kau, nanti boleh naik pangkat tu. Eh, dan dapat tu pun dah untung. Cik. Dapat jawatan, masuk dalam, wah, alhamdulillah. Lepas tahun, setahun, lepas tahun, setahun, tiba-tiba buka satu jawatan atas sikit pada pembantu tadbir, iaitu pembantu tadbir kanan. Saya pun tak faham kenapa kanan kiri ni. Kanan lah. Kanan tu lagi tinggi daripada tu. Wahal kanan sebelah kan. Aku tak tahu nak puas tengok. Dah keluar jawatan tu. Kau tak nak kau. Kau boleh ni nampak. Dah mula terbayang. Tu bunga-bunga tadi tu. Dia nampak cantik. Wah, dan kalau kau ajar ni bagus ni. Bila dia terpedaya, dia tak sabar. Kalau dia sabar, dia cakap apa? Ada rezeki adalah. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Dia relax. Ya, dia. Dapat peluang dia si borang, si borang. Hantar-hantar. Interview dia pun jawab. Kalau macam mana peluang awak ni rasa... Terpulanglah tuan, kalau ada rezeki saya terima, kalau tak ada saya pun tak kecil hati. Macam tu lah cakap eh. Kali tak dapat dia, tak dapat pun nak baik channel. Alhamdulillah. Siapa yang dapat? Kawan kau tak cakap dapat? Alhamdulillah rezeki dia. Kan senang ngerti. Ini tak, dia dah terbayang dah kalau Dan jadi ketua, Dan tak ada duduk kat meja ni dah, dalam bilik Dan duduk. Oh, dia dah terbayang. Kek dalam bilik tu pula, Eden dah boleh, dah suruh kau baiknya, kau baiknya, kau baiknya. Wah, macam tu lah. Ya, sebenarnya lagi tinggi pangkat, lagi lambat balik tau. Pembantu takbir balik ku 5, yang ketua pembantu takbir tu balik ku 6. Pegawai balik ku 8 malam. Ketua pegawai tu pukul 10, kira bos nombor 1 tidur kat pejabat tu. Macam tu lah kira eh. Kan? Macam tu lah. Ha, jadi dalam keadaan itu kadang-kadang tu deh kita terlupa. Ha, dek bunga-bunga tadi, bunga-bunga dunia tadi yang bagi kat kita kan. Kita senang benar kadang terpedaya dengan tu. Kalau kita ikut Nabi macam mana Nabi? Nabi senang. Nabi dulu dalam berjuang nak bawa agama kita dulu macam mana? Ui, masa mula-mula tu, mula-mula Nabi bawa secara sembunyi-sembunyi. Kan nak dakwahkan pasal Islam ni, nak dakwahkan agama kita. Senyap-senyap. Suruh-suruh pada sahabat-sahabat yang terdokek, pada saudara mara ahli keluarga je dulu kan. Akhirnya berjaya lah mengislamkan beberapa orang, tak ramai dah, adalah beberapa korek, termasuklah Sidina Abu Bakar, termasuklah Uthman Affan, Siti Khadijah, Sidina Ali bin Abi Talib sebagai kanak-kanak yang paling awal sekali masuk Islam. Kemudian bila dah sampai 3 tahun Nabi nak berdakwah secara terbuka. Wah, macam mana tu. Nah, Nabi, ikhtiar Nabi. Kita ni bukan tiba-tiba yang dapat Islam kat dalam diri kita ni, bukan tiba-tiba. Ikhtiar Nabi makin. Usaha Nabi, macam-macam rintangan yang Nabi hadapi. Kan? Bila Nabi secara terbuka Nabi buat, kali pertama Nabi buat makan-makan. Nabi jamu makan. Panggil ramai-ramai orang yang datang. Akhirnya Nabi seru kepada Islam. Masa tu bapak saudara yang bernama, bapak saudara yang paling sensasi, nama yang Abu Lahab. Abu Lahab dongal, langsung bangun tinggalkan majlis tu. Tak mau dia dongal. Kemudian sampai satu tahap lagi, Nabi tak apa, Nabi buat pula satu apa, buat macam satu kegemparan. Nabi panggil macam rapat umum. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil semua penduduk-penduduk, penduduk Mekah datang. Puak-puak Quraisy ni ada yang datang, ada yang hantar wakil. Kemari, kemari semua, kemari semua.
Lepas tu semua, apa hal eh wahai Muhammad? Maka Nabi kita pun cakap, percayakah kamu sekiranya aku katakan di sebalik Bukit Safa ni ada serombolan tentera berkuda sedang bersiap sedia, sedang datang nak menyerang kita. Percaya atau tidak? Percaya tu. Kena Nabi kata, percayakah kamu bahawa ada satu agama yang lebih baik daripada agama kita, yang lebih benar daripada agama yang selama ni yang kamu anuti, iaitu agama Islam, menyembah Allah. Ui, marahlah. Terutama Abu Lahab. Wahai Muhammad, celakalah kau, kata. Kalau itulah sebab kau panggil kami ini. Wah, Abu Lahab. Maka sebab itulah lepas itu turun surah Al-Lahab tu. Ha, kan? Dibalun ni macam-macam. Masa tu dah mula orang hina Nabi kita. Dibantai macam-macam. Cakap. Dia kata apa benda lah Nabi ni. Macam mana Nabi gila lah. Nabi sihir lah. Nabi itu. Macam-macam cakap. Tapi Nabi tak putus asa. Ha, Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap sampaikan. Orang kafir Quraisy ni, puak kafir Quraisy ni, dia tak kisah, dia tak peduli pasal Nabi nak sebarkan Islam. Tetapi yang paling dia tak tahan adalah bila Nabi mengajar semua orang supaya tinggalkan penyembahan berhala tu. Yang tu dia orang rasa marah. Nak sebar Islam, sebarlah. Tapi tang suruh berhenti menyembah berhala tu, mereka rasa tergugat sikit. Maka dia posanlah ke pak saudara Nabi Abi Talib, kau posanlah ke anak saudara kau tu, janganlah. Ha, dia pun tak ada. Tapi pak saudara dia kata biarlah dia. Pak saudara biar lagi. Sampai satu tahap makin ramai pula yang ikut eh. Ramai pula yang ikut masuk Islam. Dia orang dah rasa lagi marah. Kali ni dia bagi warning kat Bitalib. Kau cakap dengan anak saudara kau kalau tak nak apa-apa terjadi, suruh dia berhenti menyebarkan agama Islam ni. Bitalib pun posan. Wahai anak saudaraku. Dia posan kat Nabi Muhammad kan. Dia orang ni dah koreh pula dah ancaman ni kat kau ni. Dah mula menggugut-gugut lah. Kalau boleh, janganlah kau tawihkan, kau jualkan itu. Nabi kata, tak, walaupun diletakkan matahari di tangan kananku, walaupun diletakkan bulan di tangan kiriku, aku tetap akan terus berdakwah sehingga kejayaan sampai pada diriku ataupun kebinasaan datang padaku kalau aku gagal. Mana? Maknanya Nabi tak kisah. Pai apa? Putih kuning dan cari jual tak? Macam tu lelaki eh? Kan? Mana buat sesungguh-sungguh eh? Sungguh-sungguh nak buat juga. Kemudian Abu Talib cakap apa? Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kau tidak bersendirian. Makna pak saudara siap support pula. Wah, lagi geram. So macam mana nak buat? Kali ni dia apa? Kali ni puak kafir Quraisy dah geram. Tak apa, kita runding pula. Dia nak berunding pula dengan Nabi. Dah tu tak jalan nak berunding dengan Nabi pula. Macam ni lah kita berunding. Bunding macam mana Nabi kata? Macam ni lah, kita gile-gile. Tahun ni kami sembah Allah untuk agama Islam. Kau sembah pula berhala kami setahun. Lepas setahun kita tukar balik. Nabi cakap tak dapat dah. Boleh lah tu. Dia suruh sembah apa? Dia punya berhala tu Uzza, Lata dengan Manat tu. Tuhan berhala tu. Oh tak dapat dah. Masa tu lah turun surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agamaku. Tu je. Ha, kan? Ha, lepas tu, ha, dah mula dah. Kali ni dia dah mula dah. Dah tak boleh tahan. Dia seksa orang-orang. Dia seksa pula orang-orang Islam yang mana menjadi hamba kepada mereka. Puak kafir Quraisy ni ada hamba-hamba dia. Hamba-hamba tu dah ada yang masuk Islam. Dikojok cukup-cukup. Termasuklah Bilal bin Rabah. Termasuklah Amr bin Al-As. Macam-macam. Ramailah yang kono. Ha, masa tu lah. Masa itulah poi. Dah mula Nabi nasihatkan. Dah taruk benar dia orang kono. Nabi nasihatkan mereka. Kau poilah lari poi ke Habsyah. Sebab kat sanun ada seorang raja yang adil. Nama dia Najasyi. Poi sanun. Ha, raja tu dia Kristian. Kan? Tapi dia boleh jaga lagi. Dia makna adil kepada rakyat dia. Dia tak menyeksa rakyat. Dia akan beri pelindungan. Bila puak kafir Quraisy tahu. Nak ditahan tak sampai. Dah lopeh poi lah. Ha, sudah saya dengar kat sana dijaga, dibolo. Jadi puak kafir Quraisy masih tak puas hati. Dihantar dua utusan daripada puak kafir Quraisy untuk bunding dengan Raja Najasyi supaya pulang dengan balik. Pulang dengan umat-umat yang apa, umat Islam yang penduduk Makkah pulang dengan balik daripada Habsyah tu. Nah, dia bila datang, siap bawa ni. Bawa harta apa, hadiah-hadiah nak bagi ke Raja Najasyi ni. Raja Najasyi tanya, kenapa tertolong pulang kepada kami sebab mereka ni orang Islam, kami perlu ambil dia orang tu.
Nah, kemudian Najasyi kata, sesungguhnya aku tak rapat buat macam tu, melainkan aku nak dengar penjelasan daripada mereka. Maka datanglah seorang wakil orang Islam nama dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pun cakaplah, macam ni lah, sebenarnya kami sebenarnya memang betul menganut agama Islam, agama Tauhid, dia kata. Dan agama ini yang mana telah mengajar kami kebenaran. Kami tak mahu sembah berhala lagi. Yang mana kami di sana, kami diseksa, kami dibunuh, kami dibuik macam-macam oleh puak kafir Quraisy. Kemudian Najasyi tanya, boleh tak kau bacakan? Bacalah ayat-ayat apa yang wahyu-wahyu dah dia turunkan tu. Bila dia baca, Raja Najasyi dengar, sebiji ayat kau ni, sejibi sebijon. Ayat saya lah, dia tak cakap macam tu. Sebiji macam apa yang dibaca oleh Nabi Isa, dia kata. Ha, lepas pada tu, maka aku tak boleh terima, mereka akan terus berada di bawah pelindunganku. Kau pailah balik, dihalau dia orang tu balik, dia bagilah harta. Macam tu lah antara orang. Nak tunggu, tunggu sambungan ni maulud sok. Dah sadar buana dengan cerita tu kan. Menganggung-anggung tu kan. Tapi bukan tu cerita. Eh? Ha, jadi, itu dia. Maknanya kita yang pertama. Tidak ada ganti ya Nabi kita. Tak ada ganti. Nabi kita ni memang hebat. Kalau kita sebut kan. Sampaikan tokoh-tokoh luar pun sebut Nabi kita hebat. Mahatma Gandhi kata apa? Satu-satunya yang boleh selesaikan kekalutan dan kekacauan di dunia hari ini adalah Muhammad. Kata. Bayangkan dia tu yang bukan Islam pun meletakkan Nabi gitu. Dia kata Nabi Muhammad, dia kata dia nak sangat bertemu dengan Muhammad, manusia yang sangat hebat, dia kata. Dia cakap, tapi tak boleh jumpalah. Nabi Muhammad itulah jawapan kepada kekalutan dan kekusutan manusia hari ini. Cuma rugi kita kalau kita tak nampak. Nabi ajar kita benda baik, Nabi tak ajar kita benda-benda tak elok. Nabi tak ajar. Kan sekarang ni dah nak sampai dah musim-musim ni. Kan musim-musim dah nak sampai, orang nak bercakap dah ni. Nak bergaduh. Kan tu sebabnya kita kena letak basic dalam diri kita ni balik. Ya, masyarakat kita jaga elok-elok. Silaturahim nak kena jaga. Silaturahim nak kena jaga. Raya ni kan, ni raya ni, ni raya kan. Berapa ramai orang kita yang betul-betul beraya minta maaf betul-betul dengan orang. Saya tengok tu. Dia fikir melapun kuih raya tu tak lapun. Membalun ya. Belasah. Makan kuih raya sebalang-sebalang habis. Tapi berapa ramai yang betul-betul minta maaf? Yang ramai, okeylah. Cukuplah tu nak pergi rumah lain. Banyak rumah nak pergi lain ni. Assalamualaikum, semangat raya, maaf zahir batin. Macam tu dia sebut. Tashenggu. Kalau kita tengok masyarakat Jawa lah. Masyarakat Jawa kan. Cara, siapa Jawa ni? Ngaku tu. Ya, saya pernah tengok masyarakat Jawa ni kalau dia minta maaf tu, dia salam betul-betul ngadap. Siap bisik dia cakap dengan tuan rumah tu. Sama raya maaf zahir batin, minta maaf sangatlah kalau saya buat salah dan silap. Saya tahu mungkin ada salah cakap ke, ada apa benda saya baik minta maaf sangat. Yo. Siap pandang yang tuan rumah, iyalah. Samalah saya pun. Nah, macam tu. Barulah sadap hati kita lapang keluar dari rumah. Nah, macam tu. Kita fikir, okeylah. Jalan tu. Banyak rumah. Itu. Fikir nak mentedarah. Satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah. Tahu tak? Memang itulah hebat pula orang perempuan pagi raya minta maaf melulung-lulung. Ha, tu. Melulung-lulung sebab di jamaah dosa setahun tu pagi tu. Wahal orang minta maaf, orang perempuan minta maaf dengan suami tiap-tiap malam. Ha, tiap-tiap malam minta maaf. Pak, minta maaf tau kalau buat salah hari ni. Pak, macam tu lah. Bula garam lelaki tu tengok. Iya, abang pun sama. Ha, macam tu lah kan. Iyalah. Ha, jadi lepas tu hari-hari barulah mood tu okey. Jadi pagi raya tak patut melulung lah. Sebab dah hari-hari minta maaf. Pagi raya, bang, selamat raya, maaf zahir batin ni bang eh. Kalau salah silap maafkan tau. Iya, happy pagi raya. Saya minta maaf, bang. Banyak betul dosa sikit abang. Abang ingat ni, abang sakit perut tu saya tamu julap dalam hari tu, nampak lah. Segala kerusakan sebut dia kan. Contohlah kan. Adalah. Ini tiap-tiap malam ni tak bermaaf-maafan silaturahim.
Dalam satu hadis Nabi sebut, ingat hadis ni baik-baik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Maknanya dosa ni, dosa yang nak disebut oleh Nabi ni, dosa yang disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Apa dia? Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Clear? Faham? Tak payah nak hurai-hurai dah. Faham dah. Jelas akan maksudnya. Ha. Nabi kena baling. Nabi kena locut. Nabi kena pukul. Kena macam-macam. Kena berdarah-darah Nabi ketika berdakwah di Taif dulu. Nabi kena hina. Nabi kena apa pun. Sebab orang tu tak sama dengan Nabi. Tapi apa Nabi buat? Nabi maafkan. Malahan Nabi dengan jiran tetangga Nabi, dengan tak kira siapa, Islam tak Islam, Nabi baik-baik dengan semua. Nabi baik-baik dengan semua. Termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun, Nabi kirimkan makanan yang Nabi masak, Nabi hantarkan ke rumah orang Yahudi. Kita lain kala dah mula nak gaduh. Berhentilah. Kek masjid sama kita. Semayang-semayang sama. Kau pilihan raya, so kau marah bonang dengan calon tu, kau pangkah muka. Undi rusak puas hati. Jadi jangan kita nak politik-politik dalam masjid kita, kan? Nabi tak ajar, Nabi tak ajar pun. Oh, dia dengan ni, dia ni lain pahaman dengan kita. So boikot dia, Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Nabi sayang bini, Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita pun sayang isteri-isteri kita. Faham? Jelas maksudnya, tak perlu dihuraikan. Sebab ramai lelaki, ramailah isterinya. Faham? Janganlah tu orang nak buruk sangka. Bila saya sebut isteri-isteri, tegak. Isteri-isteri, isteri-isteri sebut. Itu sebab saya sebut tu. Dan habis tu orang perempuan macam mana? Kita tak ada isteri, kita ada suami je. Sayang suami kita sebab Nabi sayang pasangannya. Kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga Nabi, maka kita pun sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat Nabi, maka kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah sahabat-sahabat kita dalam masjid, termasuklah jiran tetangga kita. Sayang juga. Kan? Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Selagi mana pegang pada syariat Islam, maka selagi itulah kita kena sayang. Tak ada nak gaduh-gaduh. Tak ada nak hurai itu. Ya? Jadi makna tu yang pertama. Tidak ada gantinya Nabi kita. Eh? Nabi kita tidak ada tolak banding, ganti tak ada. Michael Hart pakar apa? Pakar sains politik. Termasuklah juga Mahatma Gandhi. Semua puji Nabi kita. Maka confirm tidak ada tolak bandingnya Nabi kita. Sampai sekarang. Mana ada tokoh orang buat peringatan untuk dia setiap tahun? Satu dunia orang sambut. Nabi kita. Satu-satunya manusia yang mana birthday dia disambut walaupun dia dah tak ada. Cari orang wangsa melawati yang dah meninggal tapi anak yang masih sambut birthday. Cari. Paling kuat pun doa selamatnya. Paling kuat. Nah, itu pun terlupa-terlupa. Teragak dia bukan ikut birthday. Ni hari lahir. Hari lahir disambut tiap-tiap tahun. Siap berarak, tutup jalan. Nah, handa tak handa. Satu dunia buat. Asah hebat yang manusia yang bernama Muhammad, tak ada ganti dia. Ada, kita buat perarakan sebab nak mengiringi ketua kampung punya ni. Mengingati hari lahir ketua kampung yang dah meninggal 20 tahun dulu. Tak ada dah, memang sudah memang cucu yo yang keluar itu. Yang lain semua tak ada. Tak, tak ada. Sebab Nabi kita manusia yang istimewa, dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai the special one. The one and only. Kan? Ya, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Siapa pula yang dikatakan di manakan ku cari ganti? Tak ada lain, kedua ibu bapa kita. Tu part yang kedua pada malam ini. Mak ayah kita tak ada ganti eh. Memang itulah dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni, bak kata Menteri Besar ni 9. Yang pertama mak bapak, mana boleh pilih? Ada orang boleh pilih dan nak mak bapak dan cania, tak ada. Lahir-lahir itulah mak ayah kau. Dan yang kedua kita tak boleh pilih bos kita. Mana ada orang boleh pilih bos? Bos yang pilih kita. Zalim. Okey, tersambung ya. Jadi dia cakap tadi mak bapak tadi, dan kedua bos. Mana boleh kita pilih bos kita? Kita tak suka bos, kita lah berhenti. Apalah bos kena berhenti sebab saya tak suka bos. Ha, tu tak boleh. Yang kena berhenti orang yang banyak cekadak tadi. Dia lah kena berhenti, kan? Ha, jadi bila mak ayah kita tak boleh pilih, itulah mak ayah kita. Suka atau tidak, itulah mak ayah kita. Macam mana pula ragam eh, timulah. Kan? Bahagiakanlah mak ayah kita selagi ada. Kebanyakan orang bila dah tak ada baru sedar. Mudah-mudahan kita taklah jadi macam tu, kan? Taklah jadi macam tu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang disukai Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya.
Aku tanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Imam Muslim dan lainnya merawikan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan ia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Imam Muslim merawikan, seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah keduanya masih hidup. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Maknanya, tetap baik-baik ke ibu bapa kita. Kan? Kejari sampai pada tahap yang mana, ada kadang-kadang dia nak baik-baik tapi mak ayah dah tak ada. Macam mana? Kemudian, Abu Ya'la dan Tabrani merawikan dengan sanadnya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, aku ingin berjihad namun aku tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah seorang orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya jika engkau berbuat demikian. Maka sama dengan engkau berhaji, berumrah dan berjihad. Itulah deh, mak ayah gitu. Kan? Kemudian lagi menurut riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya, benar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah dia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah pula, Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Tu hak mak ayah kepada anak. Syurga pun ya, neraka pun ya. Tapi jangan kita gunakan pula kota tu untuk menghukum anak. Inilah syurga dan neraka kau tu. Kan, dia marah anak. Kau pilih madu di tangan kananmu tu. Racun di tangan kirimu. Tak adalah macam tu dah. Makna kau jagalah mak kau ni lelok. Oh, mak tak ada hal dengan kau ni dolong. Macam tu kan. Cakap lelok dengan anak. Kan, anak sekarang tak sama macam Marin tu. Marin marah-marah tak ada dah. Kan, sampai sekarang dia tetap taat ke mak ayah eh. Budak sekarang, jangan main-main. Dia marah anak eh. Anak tak puas hati kumpulkan kawan di belasah ayah eh. Hari ni. Punya taruk budak sekarang. Tak apa hal eh. Salah susu kau tak tahulah. Sulambu. Atau sulambu. Tu yang masa saya ciamah kat Jompol tu. Saya ciamah kan. Kelebihan penyusuan susu ibu. Mak. Orang perempuan nak cantik badan susu ibu. Betul. Tapi cara tu nak buat tu. Macam ni ya, tampung. Kan tu sebab orang tua dulu kan. Orang dulu dia bangun macam ni. Dia pegang ni. Dalam golap. Macam ni. Ngantuk-ngantuk. Pandang dia nak macam tu lah. Jadi dia lock up tu. Mata pandang. Lawalah badan ni. Ini bantai melambak macam ni. Mana nak lawak? Merangkak budak tu mencari eh. Bila budak tu dah basah. Ni betul cerita ni. Bukan kata nak melawak dah betul. Saya jadi teringat tu sebab saya tak boleh lupa. Itulah saya kena kek Jompol. Saya tak ingat ceramah tajuk apa. Marin mana ada PA. Poilah ceramah. Dalam perjalanan tu saya pun tengok. Apa tajuk eh? Saya telefon penganjur. Apa tajuk hari ni kak? Tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Ha? Macam? Tak ada orang lain kau nak panggil lah tu. Tak tahu dia nak gak, dia nak gak ustaz kata. Yalah belasah lah. Masalah bila saya sampai kat dewa mula semangat gak lah. Sampai sanun semua tu tua. Tak ada batu yang muda susu dah kering. Apa hal datang tu. Tapi tak apalah saya cakap tu yang saya tahu tu. Kan terpaksa lah kaji saya telefon ke kawan saya yang mana yang doktor pakar apa semua tu telefon lah. Dia cakap cari. Kebetulan rupa-rupa hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Hospital Jompol dengan perkumpulan wanita kat sanun combine buat program tu. Awak lah tak perasan tajuk apa. Dah nak poi ibu tahu. Tu tahu tu. Kan. Perasan ke anak kita ya. Macam tu. Jangan melambak macam tu. Ni ah, nampak hal lah kan. Kan?
Allahu Akbar. Kemudian dari dan riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i serta disahihkan oleh Al-Hakim, ya Rasulullah, aku ingin berperang, maka aku datang meminta petunjukmu. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih ada ibu? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu Nabi SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Mana daripada pagi perang, dia suruh dia balik, jaga mak kau. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, apakah engkau masih ada kedua orang tua? Jawabnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah mereka, sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kakinya. Malah At-Tirmizi membenarkannya dari Abu Darda bahawa seorang lelaki datang kepadanya seraya berkata, aku di isteri sedang ibuku minta aku menceraikannya. Dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah kunci pintu syurga. Jika mahu aku hilangkan saja atau aku menjaganya. Maknanya, dalam hal tu makna macam mana pun semua mak, semua ibu. Ibu. Tak kisahlah kita panggil apa. Kalau macam orang Wangsa Melawati ni ramai panggil mama. Nada tu mami. Yang seerti dengan mumia. Kita tu senang, omak. Omak. Sekarang ni, umi ke okey lagi. Umi, ibu boleh lah. Ada tu ma. Kan? Sampai ngabah-abah pun kono. Papa. Nyampah tu kan. Sekali saya tanya, you duduk mana Wangsa Melawati? Oh. Papa nak saya panggil. Bila selidik-selidik, kesan dia orang congkau. Tak ada lah kan. Cerita papa, mama. Kan? Cukatilah eh. Yang penting ada orang tak? Kan? Kemudian, Imam yang empat dari Ibnu Umar berkata, dalam satu riwayat, maafkanlah isteri orang, maka isterimu akan maafkanmu, dan berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Maafkanlah isteri orang, maka isterimu akan memaafkanmu. Dia kata, berbaktilah kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Makna benda tu akan berpusing. Kita apa yang kita lawan mak ayah kita hari ni, besok tengoklah anak kita baik macam mana dengan kita. Makna tu deposit tu. Yang mana balance ni kita akan dapat nanti ke anak kita. Contohlah kira. Kan, baik-baik dengan mak ayah kita. Dia baru ni kan, mak nak apa? Mak cakap je, mak. Mak cakap je. Tanya mak. Abah dah tak ada. Mak yang ada. Adablah mak tu. Mak nak apa? Mak cakap je. Mak nak kereta. Mak nak apa? Adik-beradik ni lah. Adik-beradik tanya. Mak nak apa? Mak cakap je. Tak nak ada. Kan? Orang tua biasa macam tu. Tapi kita nak bahagiakan dia. Bagi dia senang hati dah cukup dah. Jangan sakitkan hati dia tu. Kan? Kan? Mak rasul-rasul, mak nak pergi Mekah. Boleh mak, bila mak nak pergi? Booking lah untuk mak kita. Mantan. Depik mak kita pergi. Ada seorang, ada orang tua kan, dia pun tak sangkut. 5-6 kali dah pergi umrah. Sebab dia anak yang tak. Lepas tu berobot pula, mula-mula anak sulung bawa. Lepas tu anak ni alat bawa. Lepas tu anak ni alat bawa. Semua nak mak pergi. Merasa mak. Hongih-hongih mak pergi jugalah. Kan? Tahu hongih. Tak teraya lah. Pergi lah. Berseret jalan dia dah. Kan? Pergi lah. Kan? Saya tu pergi Mekah tengok sian. Tengok ada orang tua-tua tu dah cecenia. Selipar tak lah ada. Bukan tak ada sebab apa. Terlupa sarung. Sian tengok kan. Macam-macam kalau kita pergi Mekah ni. Macam-macam kita jumpa kan. Tu dia. Kan ada tu orang tua tu keliling anak saya seret. Sabar yang anak saya bawa. Tengok. Ui, saya makin arwah wan saya makin lah. Ya Allah Akbar. Nak kena sabar buat tu kan dia. Kalau dia turun kereta kan, nak bawa masuk dalam rumah tu. Macam ni lah, nengok tapak kaki tu, ngensot tu. Wan, tu dukung nak tak tu? Siap nak dukung dia, dah rasa tak sabar nunggu dia melangkah. Hei, dia dukung nak lah. Jalan, dia slow. Sampai dalam. Memang kena sabar dengan tu. Kan? Sebab sampai masuk, kalau kita sabar ni kan, kita sabar ni kan, time kita tua, so anak kita sabar, kalau tak sabar, tengok kita ni. Macam tu. Ya. Macam mana kita tinggi sorong dengan mak kita, macam tu lah anak kita tinggi sorong dengan kita. So. Macam tu lah ni. Ingat-ingat sikit. Kan? Orang sini tak ada tempat lain ni. Ini belah-belah Afrika ni cakap. Sini okey. Kan?
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, seorang lelaki akan terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya, tidak mampu menolak takdir kecuali dia, dan tidak boleh menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Itu boleh menambah umur. Ada juga nyatakan maknanya Allah Ta'ala boleh ubah takdir kita. Bila buat baik dengan orang tua, Allah Ta'ala boleh ni. Tak kira lah orang tua mana. Nampak orang tua tu nak melintih, kita pun tolong dia melintih. Kan? Alamat sebab apa? Kereta laju, dia dengan sot. Macam mana? Haa kan, kita pun siap lah, tolong dia laju sikit, pegang sikit aman-aman. Bila pegang tu kukuh sikit dia jalan kan. Kemudian Nabi SAW naik mimbar, lalu baginda bersabda, amin, amin, amin. Kemudian baginda bersabda, Jibril telah datang kepadaku. Dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang menemui bulan Ramadan lalu dia mati, tidak diampuni dan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah menjauhkannya. Haa kan, tu yang Nabi Amin tu. Katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata, siapa mendengar nama engkau disebut namun dia tidak membaca selawat untukmu, dia mati dan masuk neraka, lalu Allah menjauhkannya. Yang pertama tadi, kalau dia mati tak diampunkan dosanya, mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya, jauh daripada Allah. Yang kedua, barang siapa yang mendengar nama engkau disebut, nama Nabi disebut, dan dia tidak berselawat untukmu, maka dia mati, masuk dalam neraka, dan Allah menjauhkan dia. Sekali lagi, katakanlah amin, maka aku berkata amin. Dia berkata lagi, siapa yang menemui salah satu kedua orang tuanya namun dia tidak berbakti kepadanya, maka dia akan mati, masuk neraka, dan Allah menjauhkannya. Sekali lagi dia sebut amin, maka aku berkata amin. Malah Ibn Hibban dalam sahihnya juga merawikan, hanya di situ dia berkata, siapa menemui kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak berbakti kepadanya, dia mati, masuk neraka. Yang tu kita ingatkan balik. Tiga perkara. Mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang tu dah cerita masa bulan puasa gitu. Ketika masuk bulan Ramadan, dia mati dengan tahap tidak diampunkan dosanya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka dan Allah Ta'ala akan menjauhkannya. Kedua, bila dia sebut nama Nabi dan dia tidak berselawat kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan dia tidak pernah selawat kepada Nabi itu tadi, tak ingat ke Nabi, tak amal sunnah Nabi, maka masuk ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Dan yang ketiga, tatkala menemui orang tuanya, jumpa kedua orang tuanya dan tidak berbakti kepadanya, juga Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka dan Allah Ta'ala menjauhkannya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Baginda bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Aku bertanya lagi, siapa lagi? Baginda menjawab, bapamu. Juga Asy-Syaikhan merawikan dari Asma' bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, ibuku datang kepadaku, dia seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, maka aku minta fatwa Rasulullah SAW. Aku berkata, ibuku datang kepadaku sedangkan dia benci kepada Islam, perlukah aku menemuinya? Nabi menjawab, ya, temuilah dia. Tu sebab cerita, tak kira siapa mak kita, apa juga mak kita buat, kita kena baik. Tu sebabnya saya bersama dengan Ustaz Syafiq Liao dan juga Taufik Yap tu, yang convert masuk Islam. Dia pun cakap, masa perayaan tahun baru Cina, dia pergi menziarah mak eh. Dia jaga ke hati mak eh, supaya nak gambarkan betapa indahnya Islam ni. Mana tak ada hal dah, walaupun perayaan mak dia boleh balik. Dan mak pun tahu dia tak boleh makannya, tak boleh makannya. Yalah tu. Maknanya Islam tak menjauhkan anak itu daripada dia. Tu dia. Indah eh Islam kan? Tu dia. Kita jangan disusah-susahkan. Yang dah senang jangan nak senang-senang lagi. Islam ni agama yang mudah, tak semayang pun tak apa. Itu tampan sekali. Dah senang nak senang lagi kan. Tapi Islam tu agama yang indah. Ada seorang artis bertanya pada seorang artis. Dan artis tu tanya pada saya. Saya yang tak artis eh. Artis tanya ke artis, artis tu tanya ke saya. Dia tanya saya soalan. Kan gamak hari-hari tanya soalan. Ada orang tu tanya macam-macam lah. Soalan polik-polik pun ada. Apa hukum yang kahwin dengan ustaz dia? Ustaz mana tu? Ustaz lah. La ilaha illallah, sabarlah aku. Hukumnya tak kena ke gaung, tak tahu lah. Dia tanya soalan, ustaz kalau botol lah, dia kata pakai tudung tu wajib dia.
Artis tu tanya ke artis tadi, artis tu tanya saya, kalau tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam senarai rukun Islam tu? Senang. Ha. Umat eh. Tergangkit koning saya contoh soalan tu kan. Masuk jadi rukun Islam tu daripada 5 tambah 1 li memakai tudung tu. Setiap hari tu tak. Saya jawablah nak undingkan dengan kau ya cakap tu. Banyak li nak jago cakap tu kan. Saya pun cakap rukun Islam memang tak masuk tu. Tetapi pakai tudung hukumnya wajib. Nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan contoh kita tengok amar makruf nahi mungkar. Mencegahkan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Benda tu wajib. Pun tak sebut dalam rukun Islam, tak sebut. Dan bila kita sebut tentang pakai tudung tak masuk, pun tak sebut tapi wajib. Dan orang yang tak pakai tudung, orang Islam yang tak pakai tudung, tetap orang cakap di Islam. Sebab tu dia tak masuk dalam rukun Islam tadi kan, tak masuk rukun Islam, tapi dia tetap Islam walaupun tak pakai tudung. Cuma yang dia kena baca rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, pada kiamat, qada dan qadar ni semua kan, kita sebut kan. Jadi tak, yang dia kena tengok balik percaya pada Allah. Makna kalau percaya pada Allah, percaya pada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah atau melalui kitab, tentu kau akan pakai tudung sebab kau percaya. Ha, macam tu jawab eh. Allah suruh kau buat tak? Buat. Nabi suruh? Buat. Apa yang Quran suruh? Buat. Maka pakailah tudung. Apalah kau baca rukun Islam lah. Contohlah kira kan. Ha. Jadi okey. Ada satu tu dia tanya soalan, kalaulah dia dah bayar zakat pada hari puasa yang ke-6 dia meninggal, adakah kena pulang duit zakat tu lah? Ilaha illallah cakap tu. Mujurlah kau tak tanya soalan ni ke luar tu kan. Tak ada lah, memang wajib. Kalau patut dia tanya macam ni, dia sampai hidup 6 hari pada bulan puasa, hari ke-6 dia meninggal, adakah kena bayar zakat? Bayar, tapi bukan dia bayar. Kalau bayar dia dengan amil-amil jadi mayat. Jadi mana kau tolong bayarkan untuk dia? Sebab dia tetap wajib sebab dia sampai hidup lagi pada bulan puasa tu. Ha, faham? Faham ke tidak? Ha, faham. Dia mula dia confuse. Tu tanda-tanda nak habis tu. Ha, kan? Nak habis, nak habis ceramah kata kan. Saya paling senang sekali itu dia kan. Paling senang tu. Ingat kita sayang ke mak ayah kita. Ibn Hibban merawikan keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah juga bergantung pada kemarahan kedua orang tua. Dan dalam riwayat At-Tabrani, taat kepada Allah juga bermakna taat terhadap kedua orang tua serta menderhakainya. Juga bermakna menderhakai terhadap orang tua. Dalam riwayat Al-Bazzar, redha Tuhan itu terhadap dan redha orang tua. Serta kemurkaannya terdapat dalam kemarahan kedua orang tua. Riwayat Tirmizi pula, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW serta berkata, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Nabi SAW bertanya, apakah engkau ada ibu? Dia menjawab, tidak. Dan Nabi SAW bertanya lagi, adakah engkau ada makcik? Ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, berbaktilah kepadanya. Ha. Jadi ada soalan yang tadi, yang kita bincang mula-mula tadi, kalau mak ayah dah tak ada macam mana? Ha. Dari riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah, bolehkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan sesuatu setelah mereka meninggal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka, menepati janjinya. Cuba ingat balik, mak dulu pernah buat janji apa, abah pernah janji apa, nak sedekah kau yang belum buat lagi. Kan? Apa dia? Kemudian menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka serta memuliakan teman mereka. Maknanya siapa dia sahabat-sahabat dia? Siapa sanak saudara mereka yang rapat dengan dia tu? Mungkin siapa saudara yang masih lagi dengan dia, yang kenal, saudara yang tahulah. Puai baik-baik dengan dia. Hantar pergi jumpa sedekah. Kawan-kawan tu jumpa. Macam saya selalu kan kawan arwah abah saya kat surau tu, kalau hari Khamis menyemat, kalau tanggal pesta Yasin tu, cik jom pergi layan tom yam. Layan sup ekor, bawa dia. Ajak makan. Niatkan untuk arwah waktu belanja makan tu. Ha. Tak apa cik, ni saya niat untuk arwah ni. Ya kau, selalu-selalu lah niat untuk arwah. Tak kira lah kan. Tapi tak ada lah pahala kita. Pahala kita membelanja keluar duit tu ada. Tu Allah Ta'ala juga lain maha mengetahui. Tapi kita niatkan untuk arwah. Tu satu cara. Mungkin kita tak tahu. Kita jahil mungkin, kita tak tahu.
Sebab apa kita kena buat ni? Sebab apa? Tidak ada ganti ya. Satu lagi yang paling penting, masa. Masa kita ni kita tak tahu bila. Kita ni yang masih duduk hari ni dengar ceramah ni kan, alhamdulillah hidup lagi kita tu. Kan? Malam tadi berapa ramai orang tidur tak sampai minta hidup lagi pagi ni. Tak sampai pun minta tapi masih hidup, nak tunjuk sayang Allah Taala akik kita. Nah, tu sebab sekarang ni masa tu. Tadi kita dah tak boleh ganti, Rasulullah tak boleh ganti. Mak ayah tak boleh ganti. Dan satu lagi tak boleh ganti, masa. Masa tak boleh ganti. Kan? Kita nak qada solat contoh kan. Kau hidup lagi sampai qada. Kau mati tak sampai lina. Orang semayangan kita. Jadi itu sebab mana yang ada jago. Masa yang dah berlalu dah lepas, tak boleh ganti lina. Akan datang belum tahu, tapi sekarang jago perangai lelok. Buat perangai lelok. I am for A, ingat mati for Allah. Selalu saya cakap kan, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Budak-budak dah naik basikal ya, lunggah ke kereta tu, mati. Tak ada siapa sangka tu. Boleh-boleh tahu nombor, tak ada siapa sangka dia mati. Itu saya ceramah ke ada satu masjid apa, Usamah bin Zaid apa. Masjid apa? Kan tempat kan. Lepas ceramah ada sepasang suami isteri tu jumpa saya. Ustaz, ceramah kat sini ah. Eh dah sudah dah tadi. Lah dah sudah kok. Dia ingat ceramah lepas isyak. Pergi maghrib kak, yo kok di suami isteri. Saya ni datang menyampaikan hajat, anak saya nak sangat jumpa dengan ustaz. Yo kok. Mana dia dah meninggal teh. Anak yang umur 10 tahun meninggal dalam tidur. Yo kok dalam tidur. Sakit apa? Tak ada sakit dah. Tapi ustaz tiap-tiap malam 2 bulan sebelum tidur tak ganti-ganti tengok video ustaz. Korang jangan takutlah tengok video aku lepas ni. Ini budak tu setiap malam, makna setiap malam dia hadir, makna hadirkan diri dia untuk menonton. Menonton menyaksikan majlis ilmu, bukan saya lah, mungkin ada lah ustaz-ustaz lain sekali. Jadi dia mati dengan keadaan dia menyaksikan majlis ilmu tu. Kan? Termasuklah menerusi audio kuliah ni. Kan? Orang tengok. Salah. Sekarang dah tak ada alasan tak hadir majlis ilmu. Lepas semayang dia pun buka Facebook. Tak, letak majlisnya semua. Panggil nak beranak semua. Dengar ni ha. Ustaz ni ceramah live. Tu yang dan tak berani benar nyambut negara lain sekarang ni. Saya ceramah ke Ilu Bondo mungkin. Pasal kejiranan. Saya tak cakap orang sini ni. Saya cakap orang Singapura cakap macam tu. Langsung ada komen dia tu. Apa salah kami yang kena ni dia tu. Oh tak boleh lidah. Tu saya sebut je jauh sikit. Ha, itulah dia keadaan. Kan? Jadi masa yang ada manfaatlah. Jangan kita buang masa kita. Kan ibadah banyak. Orang ingat mati, dia akan bertaubat. Dia akan rajin beramal ibadah. Dan dia akan mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kan? Ha, pada malam ni kita tengok. Masanya berapa ramai orang dia dah target dah. Dia dah target malam 21 hari bulan dia mesti datang. Dah lama dia nak tengok Samsul Debat live. Tak? Sampai masa tadi sebelum maghrib Gaud datang. Ui bongkak kaki dan tak boleh pergi. Ui sakit mengoning-oning berdonyut-donyut tak dapat pergi dah. Tak dapat pergi. Dengan izin Allah semua eh. Izin Allah. Jadi itu sebab eh. Kena ingat. Kita ni Allah Ta'ala kalau dah tulis tu, tu lah dia. Cukurlah apa yang ada. Kan? Kita tak boleh nak cakap apa dah. Ada orang tu kan, kita tengok macam tu. Yang kes yang budak UPNM tu. Mak yang hantar dia pergi UPNM tu elok. Balik jadi jenazah dah. Kena dera dengan sahabat-sahabat yang mak sedih tengok keadaan anak tu. Tapi, satu perkara kena ingat, mak ekonomi memang betul. Tak ada siapa boleh faham perasaan mak luluh tu. Tetapi itulah dia. Itulah dalam keadaan itulah kita kena tengok betapa Allah sayangkan dia lebih. Walau macam mana pun keadaan dia, dia dah selesai seksa dia. Itulah. Kan? Nah, tu sebab kan kadang macam-macam kita rasa macam tu sebab kan langkah kaki kita tu nak jaga. Ingat tak kuliah saya yang lepas kat sini saya cakap langkah kaki kita jaga. Melangkah tompek-tompek yang baik. Kita minta imam minta Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah. Minta penyudah yang baik. Mudah-mudahan tengah duduk kat masjid meninggal. Alhamdulillah macam bila dia meninggal kak masa kat masjid tengah zikir tengah dengar ceramah meninggal. Ya Allah bertuah kau senah oi bukan nama sebenar.
meninggal tengah semayang bertuah helah. Itulah tu. Dan tak ada mungut apa doh. Bertuah bana laki dia meninggal time tu. Nampak. Kita kadang-kadang kita benda lain boleh jaga tu. Semayang boleh jaga, mengaji boleh jaga, itu boleh jaga. Sedekah insya-Allah. Kalau bab ziarah boleh tahan. Apa-apa majlis panggil poi, tapi satu benda yang paling payah nak jaga. Ni, mulut ni. Itu paling payah. Mulut tu doreh batu. Kan, saya dah check dah, semua tompek macam tu kecuali wang semelawati. Nah, jaga. Ya, jaga betul-betul. Kan, ni dia menyampah batu lah dengan dia ni. Apalah. Nampak orang kena tangkap. Ha, inilah dia. Buta mata, buta hati. Ramai nuduh-nuduh. Kawan tu baru dituduh. Belum didapati bersalah lagi. Jangan kita dorih nak mulut kita. Entah-entah dia kena fitnah ke. Entah-entah dia kena apa. Tak kena kat saudara kita. Kita tak tahu. Kan. Nampak kawan tu kahwin. Nompek bini. Kan. Janganlah marah. Gatal. Nak mampui kita. La ilaha illallah. Orang perempuan itu orang lelaki kalau tengok. Respect bro. Itu orang lelaki. Macam tu lelaki. Hari tu saya jumpa Ashraf Muslim. Saya tanya lah. Bagilah tips. Saya tanya dia kan. Share lah sikit abang. Share lah. Share apa? Kan dia macam tu kan. Share apa? Share lah tu. Oh yang itu. Faham lah. Saya tak payah cerita tu. Dia tips dia senang je ustaz. 10 je nak kena ingat. 10 je. Apa benda eh? Beriolah nak ingat lah. Nombor 1 bijak. Okey. Nombor 2 sampai nombor 10 semua sabar teh. Ha. Jadi nombor 1 tu bijak, nombor 2 sampai nombor 10 semua sabar. Ha tu dia. Memang yo kena sabar. Jangankan jangankan ompek bini, jangankan dua. Seorang pun nombor 2 sampai nombor 10 tu sabar. Dia orang perempuan sabar dengan laki. Sabar yo walau apa pun dia buat sabar. Faham? Dah. Ngeleng ni cici-cici ni so sabar. Walau apa pun yang suami kita lakukan sabar. Syurga menanti kita. Faham? Faham yang antih faham. Ha, alhamdulillah. Tak apa buat eh tak tahu. Maksud suami kita balik lambek sabar. Suami kita balik minum dengan kengkawan. Satu kaping huti pun tak dibungkus untuk kita. Sabar. Dia makan nasi lauk habis licin ni kojon. Tak ada tinggal botol untuk bini dengan anak-anak. Sabar. Dia balik bawa kawan baru. Sabar. Kawan. Kawan baik kayak pejabat. Aduh, hai cecenya ngeleng ah. Kan contoh ya, gurau ya. Jadi makna kata sabar. Ya macam itulah dia keadaan. Masa yang kita ada manfaatkan sebaik-baik dia. Syukurlah dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Ya, kan syukurlah. Tak ada ganti dah. Isteri tu tadi pun tak ada ganti dah. Biar bini kita tak lawa. Nah, bini kita tak lawa, tak serupa dengan Nilofa. Muka tu no ya kan. Aduh, dan tengok muka kau ni. Halah, halah. Ada kan dia cakap macam tu kan. Tapi rupa dalam muka dia contoh. Badan ni saso contoh. Contoh, ha? Kambang contoh. Kesannya dia masak sedap. Bila dia masak tu, makan dengan kita berlawan-lawan. Tengok siapa habis dulu. Dua-dua tersandar. Ha, contoh kan. Rupa dia lebih dia. Nampak tak? Kan? Apa dah hal muka bini kita tak lawa, muka suami kita tidak setampan Aaron Aziz ataupun penjamah kan. Ha, duk tak dengar kan ujung tu kan. Kan walaupun tak setampan Aaron Aziz, tak secantik ni Lofa, syukur sebab tutup lampu sama. Iyo. Saya walaupun tak pernah Fazura tu baring sebelah saya, saya tahu bila tutup lampu tetap gelap tak nampak. Yo. Tak pernah lidah saya tengok perempuan tu lawa mano sekalipun dengan cerita daripada orang ni, tutup lampu menyala muka tak ada. Tetap gelap kan. Kita pun syukurlah bini dan tulah bini dan. Malam ni kita cuba fikir macam tu. Ha, inilah bini dan. Pun nak buat kan.
Tok dalam pusap. Ha, tak nampak lah. Tapi yang paling best, rabo-rabo terasa. Okey. Ha, tak ada hal. Cukuplah nak apa lagi? Tak ada ganti eh. Betul tak perempuan? Betul tak? Ha, baru dia buat tu. Tadi ngelek dia kan. Ha. Tapi macam tu juga orang lelaki, tak ada ganti lelaki kita. Bila dia dah pergi, tak ada ganti. Kalau ganti pun tak sama. Tak sama. Itulah yang terbaik. Kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Kan? Itulah dia. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Dah pukul 9.15. Kalau nak tanya soalan, jangan lupa. Syamsul Amri Ismail SY. Syamsul Amri Ismail Official. Facebook. Ya? Ha, bolehlah tanya tu. InsyaAllah. Saya cubalah jawab. InsyaAllah tak lebih setahun. Saya cubalah jawab. Jadi itu sahaja daripada saya. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Ya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.